Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dengan Ramsor Diwan. Salam bahagia buat kita semuanya, terutama para petani pinang Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita tidak ada kegiatan, bosku. Pinang lagi macet uangnya, harganya pun tidak jelas sekarang. Jadi kita ini edisi jalan-jalan aja, berkunjung ke kebun-kebun, konsultasi sama petani, seperti apa kita terapkan biar petani pinang itu bisa memahami kalau tetap semangatlah untuk di saat ini, meskipun harga pinang tidak berapa harganya sekarang ini, tidak seperti yang kemarin-kemarinnya. Nah, dalam video kali ini saya ini berada di kebun pinang milik teman kita, pembeli pinang juga, dengan Pak Iskandar. Nah, kebun ini sebelumnya adalah tanah ladang, di mana luas kebun ini sekitar 1 hektar setengah, di mana bibit pinangnya ini adalah bibit pinang lokal dengan jarak tanam yang cukup ideal lah, 3 meter persegi. Nah, umur pinang ini sekitar 2 tahun. Nah, dengan bibit lokal, dengan lahan, kalau saya lihat ini itu adalah tanah liat. Nah, saya sedikit akan menjelaskan pinang ini adalah dengan seperti apa yang bagus, apakah lahannya atau tanah gambut kah, atau tanah liat kah, atau tanah berpasir kah. Kalau menurut saya, kira saya sebagai pembeli pinang ini, saya merasa mungkin di antara yang lainnya mungkin tanah liat lah yang paling bagus. Kenapa saya mengatakan tanah liat yang paling bagus? Yang pertama, pertumbuhan pinangnya meskipun tidak dipupuk, pertumbuhannya lambat. Terus buahnya pun juga agak padat, terus kadar airnya kurang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sudah membeli pinang ini, saya tahu mana pinang itu yang tanah lahan, tanah gambut buahnya, terus tanah berpasir buahnya seperti apa, tanah liat buahnya seperti apa. Saya bisa mengatakan seperti itu. Nah, kita berbincang-bincang sebentarlah dengan punya pemilik. Nah, bosku, kita sekarang berbincang dengan pemilik lahan ini, dengan Pak Iskandar. Nah, assalamualaikum Pak Kandar. Sehat Pak Kandar? Sehat. Ya, ini yang punya perkebunan pinang ini, bosku, dengan lahan 1,5 hektar. Nah, ini Pak Kandar, apa kesulitannya dalam mengolah lahan pinang yang ini? Kira-kira, apakah pemupukannya sulit atau pengerjaannya? Karena saya lihat ini bersemak nampaknya, padahal pinang ini subur. Kemarin kan pakai racun. Ya, pakai racun. Karena racun mahal. Ya. Nah, oh. Kendalanya, Pak. Ya, banyak juga mungkin kegiatan yang lain, pekerjaan lain. Jadi tak terurus Pak Kandar ya. Betul. Nah, Pak Kandar, ini kan umur yang 2 tahun. Nah, di sebelah ini kan ada juga kebunnya yang sudah berumur 6 tahun, 7 tahun, sudah panen. Ya. Nah, itu yang 6 tahun, 7 tahun itu Pak Kandar, yang di sebelah sini itu berapa ton panennya per bulan itu? Berapa kira-kira? Itu tak salah tuh 1,5 hektar itu mau 2 ton. Oh, 2 tonan. Nah, teman-teman. Nah, ini adalah lahan yang barunya, bosku, untuk lahan pinang bibit lokal ini. Nah, sebenarnya kalau Pak Kandar menilai mana kira-kira yang bagus, bibit lokal kah atau bibit yang lain? Karena kita menilai sekarang ini banyak nampaknya bibit-bibit pinang yang ada di Indonesia ini semuanya bagus sebenarnya. Cuman kalau kita nengok, semuanya itu tergantung mungkin lahannya tidak, ataupun pengolahannya. Kenapa? Walaupun kita beli bibit pinang bagus, kalau lahannya tidak bagus, bosku, saya rasa tidak akan pernah sama juga buahnya ataupun kulit anunya, hasil panennya seperti itu. Nah, bosku, kita sekarang berjalan ke sebelah melihat pinang yang sudah berbuah itu. Nah, kita langsung aja ke sana. Seperti apa bentuknya itu pinang lokal juga? Lokal. Nah, bosku, inilah lahan yang di sebelah tadi itu. Ini umur 6 tahun, 7 tahun. Nah, kita lihat sekarang kondisi buahnya. Pinang di saat ini lebat buahnya di atas. Nah, ini adalah bibit pinang lokal. Ya, lokal semua. Nah, seperti yang kita lihat ada di atas ini. Ini tumpang sari juga yang di sebelah ini, bosku. Tapi tidak menjadikan persoalan. Karena kita nengok buahnya ini hasilnya 2 ton sekali anu panen. Ada sini. Hmm.
Ini pinangnya sudah agak tinggi. Ini asli bibit lokal juga dengan tanah liat. Aduh bang, ini perik-perik lo kena. Aku cuti biasa aku sen. Tutup video kan tu. Mana cuan? Tutup video. Nah bosku, ini adalah pinang dengan bibit lokal. Seperti kita lihat, buahnya pun besar-besar. Ini adalah bibit lokal dengan indukan 10 tahun ke atas. Dan inilah hasilnya, buahnya. Seperti telur. Jadi, saya akan menjelaskan lagi bosku, kenapa tanah untuk perkebunan pinang, tanah liat itu bagus. Karena pertama adalah kadar airnya yang kurang. Terus setelah penjemuran dalam jangka waktu yang lama, kalau pinang tanah liat ini itu teksturnya sangat keras. Nah, itu yang membedakan. Kalau tanah gambut, itu dia kadar airnya tinggi. Terus pun kalau kita jemur, sosoknya kuat dan warnanya pun berbeda. Ya berbeda-beda. Berbeda dia, tidak sama dengan kualitas dengan pinang yang tanah liat ini. Tanah pasir pun juga sejenis seratu pun tidak akan pernah sama dengan tanah liat. Nah, sekarang itu aja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Nah, sukses selalu buat petani pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.